Jadi saya rasa cabaran terbesar adalah macam mana kita untuk dalam utopia ataupun untuk mengubah sistem itu agar dia memihak kepada anak-anak terpinggir. Itu dalam skala yang besar. Dalam cabaran-cabaran lain, saya rasa seperti NGO-NGO ataupun gerakan-gerakan lain juga bergerak yang kami juga turut hadapi. Yang mana macam Salam cakap tadi, kita bergerak sendiri kan, maksudnya kita yang mencipta sistem itu sendiri, kita yang mengawal sumber manusia kita sendiri, kewangan kita sendiri dan sebagainya. Jadi masalah dari segi pendanaan, masalah ad hoc macam berlaku last minute, contoh apa yang berlaku kat lapangan, macam mana kita nak menanganinya itu. Tetapi macam yang terbaru ni, cabarannya adalah tentang COVID kan, dia turut memberi kesan kepada kepada gerak kerja. Jadi terutamanya dari segi pergerakan yang ada limitasi, dari segi pendidikan kanak-kanak ada juga limitasi untuk bergerak, untuk bermain. Jadi apatah lagi dari segi kesihatan lah, tentang vaksin dan merebaknya penyakit dan sebagainya. Tetapi sebenarnya cabaran-cabaran ini juga sebenarnya satu, apabila dilihat secara telus, ini juga salah satu pemangkin kenapa kita kena buat benda ini. Sebab kalau tak ada cabaran, kita maksudnya kita tidak hiduplah, maksudnya kita tidak bergeraklah kan, kita tidak membuat sesuatu lah. Jadi dengan ada cabaran ini, membuatkan kita juga sebagai manusia dan juga aktivis untuk berfikir macam mana kita nak menangani perkara ini dan apakah yang kita boleh buat dengan lebih baik untuk menyelesaikan sesuatu isu ataupun masalah. Saya rasa pertamanya kena lihat balik diri sendiri, apakah prinsip ataupun kalian punya sudut pandang dunia tentang seorang manusia. Maksudnya, adakah kalian mempunyai sifat prejudis? Adakah mempunyai sifat pilih kasih? Adakah mempunyai stigma? Kena lihat balik. Okay, contoh macam dalam dalam kami punya bahagian, kita selalu mengulang ataupun menyebut-nyebut pendidikan untuk semua. Tetapi apabila datang kepada konteks anak tanpa dokumen, pernah tak terfikir macam, tapi mereka ni anak tanpa dokumen, mereka tak lahir kat Malaysia ataupun mereka lahir kat Malaysia, betul ke? Adakah bukti? Bolehkah mereka dapat pendidikan? Jika wujudnya pemikiran-pemikiran itu, saya rasa kurang sesuai untuk berada dekat sini. Ataupun kena mikir balik, kenapa ada pemikiran macam tu. Contoh macam kami di Borneo Komrad, kami tidak kisah pun anak-anak itu siapa. Yang penting dia adalah kanak-kanak, dia tidak mendapat pendidikan, mereka tercicir, mereka berada dalam kitaran yang menindas mereka. Kita berpihak kepada kanak-kanak itu, kita memberi pendidikan kepada mereka, itu dah cukup dah. Untuk anak-anak tanpa dokumen, harapan kepada mereka sudah tentulah baik yang dapat pendidikan, apa yang belum berkesempatan. Maksud belum berkesempatan ni, pasti ya, kat nature kanak-kanak ni, mereka sebab persekitaran mereka adalah orang yang pergi sekolah. Macam kami pun kalau contoh di Semporna atau di Tawau, di KK mahupun, akan ada selalu permintaan dari kanak-kanak, cikgu boleh tak aku masuk sekolah dan sebagainya. Jadi kita cuba menyediakan satu platform kepada yang tercapai, kepada orang kita tercapai ini untuk menuntut ilmu, dan kita selalu ulang-ulang kepada mereka bahawa ilmu yang mereka dapat itu kenalah dikembalikan kepada masyarakat. Jadi bersyukur untuk beberapa kitaran tu dah ada cycle dah. Maksudnya anak-anak sekolah alternatif dah mampu untuk mengajar anak-anak di komuniti mereka, di neighborhood, di kawasan kejiranan mereka. Jadi itu pun satu, saya rasa satu progres yang sangat membanggakan dan juga yang sangat bagus lah. Yang mana kita nampak sebenarnya jika ada ruang dengan ruang dan peluang untuk kanak-kanak ini, mesti boleh dengan pendidikan boleh mengubah mereka. Jadi kena teruskanlah perjuangan kita, kita pun kena terus mendidik mereka, dan suatu hari nanti memang mungkin boleh jadi bahawa tuntutan untuk hak pendidikan itu datang daripada mereka sendiri. Bagaimana untuk menjadi manusia yang tidak hidup dengan prejudis dan stigma? Sebab perlu memahami apabila lahirnya seseorang manusia itu, banyak hak yang tertanggung olehnya. Hak untuk hidup, hak untuk berasa selamat,
hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk kesihatan, hak untuk mempunyai nama dan dokumen. Ini seperti yang termaktub di dalam UN lah, untuk dalam aspek yang hak sebagai seorang manusia. Jadi perlu faham semua orang mempunyai hak ini dan macam mana kita boleh hidup untuk kita membantu mereka untuk mendapatkan hak. Kalau tidak mendapat pun sekurang-kurangnya mempunyai peluang untuk memenuhi. Dan jika kita tidak termampu untuk membantu pun, sekurang-kurangnya kita mempunyai satu nilai untuk memahami bahawa mereka kena dapatkan. Jadi dengan ini, tidak adalah kita tidak akan hidup dengan dunia kebencian kan, dunia yang apanya dengan nista. Kalau kita baca dekat media sosial, penuh dengan komen yang sangat cakap menyebalkan lah, yang menyalahkan kanak-kanak ini, yang mewujudkan diskriminasi dan sebagainya. Nak cakap kalau secara bahasanya adalah kita pun hidup tak lama, dunia pun setiap hari banjir lah, pokok lah, apa benda lah. Jadi kenapa nak kena hidup dalam benda-benda yang kebencian dan ini, dan mempunyai orang cakap taraf dan juga gap lah, jurang antara kita. Jadi untuk orang yang belum memahami kepentingan ini, sebenarnya cuba kita tengok balik macam mana diri kita sekarang. Kalau kita tak ada pendidikan dulu, kalau kita tak masuk tadika, kalau kita tak masuk sekolah kebangsaan, kalau kita tak ada SPM, ataupun kalau kita tak kenal huruf, boleh jadi kita akan jadi orang yang tertindas juga, yang kerjanya 15 jam sehari, dibayar RM300 sebulan. Itulah hidup orang-orang yang tak ada dokumen. Jadi kena adanya empathy. Poinnya adalah kena adanya empathy, yang hidup sebagai manusia yang tak adanya prejudice dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih kepada Tawakkal ini kerana memberi kami platform untuk bercakap tentang Gunung Komrad Sekolah Alternatif pada masa yang sama, kepentingan pendidikan untuk kanak-kanak tanpa dokumen dan macam mana untuk menjadi sebahagian daripada usaha ini, sama ada aktivis, sukarelawan ataupun orang dari jauh yang membantu dan menyumbang. Kedua adalah pendidikan untuk semua, maksudnya termasuk mereka yang terpinggir ini, dan macam mana kita kena sentiasa berusaha untuk memenuhi hak ini kepada kanak-kanak terpinggir, kepada orang-orang yang tercicir daripada pendidikan. Dan orang-orang terpinggir ini bukan sahaja pelarian ke, migran ke, orang tanpa dokumen ke, boleh jadi juga orang Malaysia tetapi dia hidup dalam kitaran kemiskinan tegar. Kita biasa nampak kan dekat Bersamamu, remaja umur 14 tahun terpaksa berhenti sekolah, pergi bekerja. Mereka juga orang yang tertindas sebenarnya oleh sistem, macam mana kerana ekonomi mereka tak mampu pergi sekolah. Jadi kita kena ambil tahu, kita kena ambil tahu dan kita kena cakna dan apa yang kita boleh bantu golongan-golongan ini. Ketiga, kami sangat mengalu-alukan sumbangan, baik dari segi dana, idea ataupun apa-apa sahaja, dan kami membuka kepada ruang kolaborasi untuk menyumbang kebaikan dan juga apa-apa sahaja tujuannya, menyumbang kepada kebaikan dan manfaat kanak-kanak sekolah alternatif maupun di sekitarnya. Okay, terima kasih Wan Syakila di atas perkongsian, dan juga terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Wan Syakila di atas kelapangan masa bersama kita pada hari ini di Tawak ini dalam kita punya program, okay, yang membicarakan berkenaan tentang aktivis pendidikan. Jadi pelbagai banyak input sebenarnya yang kita boleh dapatkan daripada program kita hari ini, okay. Jadi panel kita, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Wan Syakila yang merupakan sebagai pengurus Sekolah Alternatif Borneo Komrad. Boleh lawati laman Facebook mereka dan juga platform-platform mereka yang lain bagi mengetahui dengan lebih lanjut lagi berkenaan tentang projek-projek yang dijalankan, okay, sumbangan-sumbangan yang diperlukan dan sebagainya, okay. Dan rasanya itu sahaja untuk kita punya program pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang menyaksikan kita punya program, dan program ini dibawakan khas oleh Chromium Digital, yang merupakan sebuah syarikat untuk digital marketing dan content publisher di Malaysia. Jangan lupa untuk like and share kita punya video kali ini. InsyaAllah kita akan terbitkan video-video ini, video-video yang memberikan manfaat kepada semua warga Malaysia, bagi sedikit sebanyak memberikan orang cakap informasi dan juga memberikan memberikan input lah kepada mereka-mereka yang menyaksikan FB Live kita ataupun program kita di Tawau kini. Alright, jadi itu sahaja. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam episod-episod program yang lain. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.